Amara tak ada sekarang ni, baru kamu balik. Apa dalam fikiran kamu orang? Ha? Pangkat! Harta! Ha? Allah, aku... Abah banyak balik, Abah. Abah dah balik, Abah minta maaf, Abah. Ya Allah, ya Tuhan. Muliakanlah insan ini, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Kerana aku buat jiwa dia menderita, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, ya, gimana puasanya teman-teman sekalian? Sekarang sudah masuk ke 10 hari terakhir ya. Insyaallah tanggal 22 katanya di Malaysia merayakan ya hari raya Idul Fitri seperti itu. Mungkin kita nggak tahu ya, antara 21 atau 22, wallahu a'lam. Dan semoga bersama lah guys ya, antara hari raya di Indonesia, Malaysia dan seluruh dunia. Karena kalau berbeda itu sangat-sangat tidak enak sekali guys. Masak istilahnya yang satu 21 gitu kan, yang dua 22 gitu kan. Kayak gimana ya, kayak sesuatu yang kayak nggak kompak aja gitu. Tapi ya kembali lagi, karena itu mempunyai standar dan juga istilahnya dalih masing-masing ya. Jadi mempunyai perhitungan tersendiri ya guys, antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu, ada yang benar ada yang salah. Tapi paling aman adalah mengikuti pemerintah, seperti itu guys ya. Oke, dan di 10 hari terakhir ini jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas daripada siksa api neraka dan juga siksa kubur ya guys ya. Jangan lupa juga untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kalau kita dah biasa ya kan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita berharap di luar bulan suci Ramadan kita juga bisa mengekalkan, mengistiqomahkan apa yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu bisa dikatakan juga riyadhah, latihan kita. Jadi kalau kita istilahnya di bulan Ramadan bisa tahajud, otomatis di luar bulan Ramadan kita juga bisa tahajud. Apabila istilahnya di bulan Ramadan kita boleh sholat duha setiap hari, maka di luar bulan Ramadan kita juga bisa melakukan sholat duha terus menerus seperti itu ya guys ya. Karena kenapa? Karena insya Allah kalau istilahnya di bulan puasa ini kita giat dan kita berlatih, maka insya Allah di luar bulan puasa itu lebih mudah, ya kan? Nah, yang ketika kita puasa saja, yang ketika kita lapar menahan dahaga seperti itu dan lapar itu saja kita mampu, apalagi ketika kita bisa makan pagi hari, sarapan dengan tenaga yang kuat, maka kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video film pendek guys ya. Di sini ada film pendek namanya adalah Arman Dah Balik. Oke. Ini dari Kuala Kangsar TV guys. Jom kita tengok videonya, saya sudah penasaran. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya Kuala Kangsar TV ya. Link-nya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Pilot namanya guys ya, kayaknya pilot ini. Oh, ada Kor Azam juga kemarin yang buat ini guys, logat Kuala Kangsar tuh kan. Oke, weh, seronoknya guys dengan lagu seperti ini, pemandangan di Kuala Kangsar ini ya guys ya. Motor yang klasik banget, masya Allah. Oh, ini nih kuasa. Di sana panggilnya Kor ya. Saya kira tadi Arman Dabali. Oh, Abah Arman.
dah balik. Abah Arman dah balik. Oh, gila. Gudin. Ush, Hans Arman Mikael. Oh, lama tak jumpa Mika. Dah balik Mika apa? Baik-baik, alhamdulillah. Eh, apa berkonjang? Teman berkonten. Teman kan YouTuber teratas, Kuala ni. Mika tak follow lah tu, jejak pusaka. Jejak pusaka. Teman buat pasal sejarah, mistik, mitos. Oh. Dia Robin ni. Tak usahlah kita berdekat, oh kau orang, ya, tengah-tengah hari rembang ni, bulan puasa, mana ada benda-benda mistik iblis, mana ada? Shhh. Hentikan berdekat orang. Lepas teman suntin, teman ngejah sikit video tu, adalah. Mika nak tengok lagi kurapat, lagi bajang. Mika pergi tengah bendang tu. Kan Mika jumpa lah. Ya? Teruk panggil. Udahlah, teman nak berkarya dulu, kan kita jumpa ya. Ya Allah, no. Baru jadi YouTuber, monetize pun belum. Lantera apa dah monetize? Tak apalah, jumpa belakang. Yalah. Kali lima. Kalau lepas terawih, teman ambil Mika rumah ya. Okey. Oh, itu dia dua anu. Makan dia. Oh, tak puasa kamu. Bila mereka sampai? Harulah lagi. Lama penuh, Mik. Tak balik tak? Ya Allah, tepung ayam kat Bibio ni terbang. Kamu tak puasa tu, eh? Awak puasa. Mak awak kalau tak puasa. Itu? Ini bukan ayam. Tak sejuk. Tak sejuk apa nama kala kau pergi tahu. Kamu tahu apa? Kata apa kau jangan kamu duduk dalam bendang dengan kakak-kakak ni? Apa? Awak nyambung dengan ikan puyuh. Oh, ikan puyuh. Apa? Semalam dapat 300 ekor ikan puyuh. Tak usah main dia. Besar tempayan tu. Cik, baik kamu cakap besar arena square tu. Lampu-lampu sampai 300 ekor. Dahlah. Aku nak balik lah. Bukan hala ni, bang. Inilah sihan ni. Lagak benar. Udahlah 5 tahun tak balik. Oi, Han. Ni kena nak ikan 9? Awak ada ni. 6 kilo. Nak? Want to biat. Hei, apa lagi yang ada rodi kena motor ni? Lampu jenuh dah mau dipacknya. Aja buntu mikir orang dah. Aku cadangkan lepas pada hari ni, kita modify motor kita ni biar jadi masa alam. Boleh berjalan atas ayam. Terobang di awan tinggi ni. Boleh menyeronot masuk hutan banat. Bukit buka pun di Kedah ni. Macam, kau bersetuju? Yang ini teman setuju. Kalau gitu, bawa ni blok kamu biar teman lawah kan. Kamu. Jadi kalau diperhatikan ya guys ya, untuk bahasanya ini memang berbeda sekali ya. Agak kurang paham juga saya, tapi untungnya di sini dikasih subtitle ataupun bisa dikatakan arti di bawahnya sehingga kita paham. Sorry, sahur tadi kamu campur ketuk dengan gam tak senapang apa? Ni mutu bajang oi. Kalau dah beripek kalau kamu labun kan tadi, bukan mutu lah tu. Itu nama karung, kamoknya. Kamu. Hans tu. Hans dah balik tu kamu. Oh, itu Han Arman. Hon, apa? Mencopok kamu. Cepat ke hala. Hai. Ada lagi kutu-kutu berahok kampung ni. Hai kutu berahok kampung ni. Kamu nak pernah jadi ya? Daripada sebelum aku jadi pilot sampai aku jadi pilot, kamu dengan motor. Kau bercabuk terempah ni. Tengok. Ngelok. Dia masih royuk ke kamu ni. Hei, mak. Sejak aja toilet ni nyambung benar. Kamu jangan cakap kopi itu, Han. Kamu duduk di kampung ni beraja. Cara rezeki halih. Kamu hidup dengan corak untuk pasir. Undang-undang, kami ikut.
akhlak pun kamera jaga. Tak ada pula nak benda-benda yang tak payah dah. Ini minat kamera. Kurang-kurangnya, 1.9. Kamera tu kami eh. Kamera. Jom kamera pusing dengan motor cabut tempah ni. Pilot. Betul. Mana apa? Benar tu. Mika ni boleh balang puasa di mulut. Bukan main jelabah. Ya? Oh, my God. Broker. Pilu. Pedih. Lama pun. Ni lah kopi ni lah aku nak kabur. Ya. Kata dia orang tu, jadilah kopi aku. Ya. Ha? Berjaya. Pilot. Ha? Sekarang aku dah makan bel payu. Ha? Ha? Kau mana bel payu? Satu payu. Mika dia dalam payu ke apa? Bukan paya dengan cuk. Yang dia kabur kereta biar paya. Agak tolok tak sudah kamu ni pun. Tolok. Bawa ke sini pula biar paya, Mika. Biar teman. Rodi yang sampai merabang. Bapa konjang yang ambil aku punya blok biar paya. Udahlah. Aku nak balik lah. Tak jumpa apa dengan adik aku. Jumpa lagi lah. Apa? Nyokin. Apa? Weh, koma dia. Aboh dia. Ah, lantak dia lah. Blok tadi mana? Oh ni biar aku rendang air panah bagi kembang. Kamu ingat Maggie apa? Rendam terus kembang. Haji ketengi. Oh, sikit lagi nak sampai rumah lama menur. Ya, apakah abahnya meninggal? Tak boleh kampung ni. Allah eh. Assalamualaikum. Aman. Abang sihat nak? Abang apa khabar? Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-40 yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La Inna Allah ma'ana. Yang bermaksud, ketahuilah kamu wahai Arman, janganlah kamu melampaui bersedih. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Ingat pesan saya ini Arman. Saya pulang dulu ya. Saya tahu kamu anak yang baik, kamu anak yang taat. Saya cukup-cukup mengenali kamu Arman. Cuma itulah, dalam setiap kehidupan insan ni, kita ada kelalaian kita. Assalamualaikum. Joh, hilang. Siapa tadi? Lantok lah. Siapa? Agak ngeri. Latuk-latuk eh, try main tengok. Apa yang akan berbunyi? Oh, kebalik. Yang ya, tak dengar orang tengok. Orang nak main, awak pun nak main. Kopi ni. Oh, okay. Ini latuk-latuk ni. Aduh, viral banget sih guys latuk-latuk tu. Assalamualaikum. Apa? Hai. Ada ke orang suruh ya, boh? Apa? Ini penyudahnya kena terhebat aku. Mana lah aku main benda aku ini? Terhebat, buang. Embus. Amor main lato-lato. Jangan rato-rato dah. Hai! Han Arman Mikael Alonso. Namanya. Kau balik ada aku ya. Ibu. Apa-apa? My son. Apa tahu ni? Kan apa abang kata rumah ni? Aduh, apa tu? Tu rupanya. Hei, Mai. Adik kamu si Han Aidin Mikael ngabur kan? Kamu dah kahwin ya di sana? Haa. Itu rupa haram ngabur ya. Imo kalau kahwin. Siap aja ya. Ada, kenapa tak bring home your wife? Oh man, what I should do? Alah, boh.
Man pun balik kejap je pasal nak raya dengan abang dengan Adil je. Nanti Man bawa balik orang rumah. Ha. Ada apa hidup nak ke sana? Pojang apa nak ke sana? Takkan kau nak mencari sana? Costa Rica tu segala jenis awet ada. Ha, Man. Ya Allah, siang ke gemuk tu, Man. Man, tahu. Sudah 16 kali abang mimpi. Mimpi kahwin dengan orang Rusia. Oh, Man hidupnya orang sana tu. Hidup elok je nyeluitnya. Oh, tahi tu elok ni je nampaknya. Mimpi penuh. Apa dikenangkan? Mau kalau mata tu, ya, anak mata tu. Berkala-kala ungu. Mak, apa dikenangkan? Kalau abah kahwin dengan Nema, ya. Rasanya... baru setahun tak keluar rumah. Rambut basah je, Mai. Imak. Boleh tanya apa? Kamu esok kalau senang-senang, kamu buatlah abah merata dalam bilik ayuh tu jacuzzi. Bukan apa. Nak standby lah orang kamu. Imak. Teruk nak jacuzzi. Teruk menor serakah hanya pun abah ni. Tapi sana ada. Jantan ada. Jandis ada. Jandis tu apa benda ni? Jantan campur gadis. Ah. Ya, itu tak ada. Itu kabul lah. Jantina kuih lompang. Ya, itu tak ada lah. Mana maunya. Apa kecirik semua ni? Ya, kahwin gantung raya. Ya. Jangan yang lokok apa jantina lompang tu. Jantina. Jantan betina. Dia cakap apa kuih. Abang. Hei, Adil. Hai. Kamu ni kenapa bang tergelak-gelak? Tak apalah. Ni. Hoi. Hoi, kamu. Kamu apa masalah kamu? Ha? Baik. Aku ulur tangan. Kamu tak sambut, kamu biadab ke apa ni, ya? Apa kamu cakap? Apa masalah kamu? Aku biadab. Kalau kamu biadab, kamu tak fikir ke, bang? 5 tahun kamu tak balik. Kamu balik, kamu gelak sorang-sorang. Aku belajar, aku berhenti kerja, jaga apa. Ada kamu fikir semua tu? Ada kamu fikir ke? Aku dah baliklah. Aku pergi kerja. Kami aku saja kena tinggalkan. Kamu jangan nak acau bagus sangat. Ha? Jangan biadab. Aku sepak muka kamu kan. Ya, aku biadab. Memang aku kurang hajar. Memang aku biadab. Aku tak guna otak aku. Kamu jangan bagi aku naik darah. Kamu jangan bagi aku naik darah. Ya, memang aku biadab. Memang aku yang jahat. Aku tak guna otak. Ha? Kamu tu tak aku jaga abah sakit? Kamu tak fikir ke perasaan hati aku? Kamu tak fikir ke, bang? Ha? Oh, kamu balik sekarang ni, kamu nak tunjuk ke abah lah yang kamu berjaya. Ha, kamu dah jadi pilot sekarang ni. Macam tu. Macam tu. Eh, aku belum habis lagi lah dengan kamu. Woi, kamu nak ke mana? Okey. Tegang. Eh, kamu nak ke mana? Baik, aku belum habis lagi lah dengan kamu. Abahnya ada. Eh, gagak. Dia bilang tadi kan adiknya itu ketawa seorang diri. Berarti itu bukan abahnya dong. Hantu itu. Dil, kamu nak bawa aku ke mana? Ha? Kau pekak ke mana? Kamu kata kamu nak tengok abah. Akan ikut je lah. Jangan cakap banyak. Aku tahu tapi kat mana? Apa ni? Semenjak kamu tak ada, bang. Abah selalu sakit. Aku ni belajar. Aku berhenti belajar. Aku jaga abah. Bila kami telefon kamu, kamu selalu je mengelok. Mengelok bercakap lama dengan kami.
Sampai satu tahap aku rasa aku dah tak nak telefon kamu dah. Sekarang Abah dah tak ada. Abah dah tak ada sekarang ni. Mau kamu balik. Abah dalam fikiran kamu, Wang. Pangkat. Harta. Allah aku. Abah harapan dah balik, Abah. Abah dah balik, Abah minta maaf, Abah. Ya Allah, ya Tuhan. Muliakanlah Isan ini, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Kerana aku buat jiwa yang menderita, ya Allah. Din. Kau maafkan Abah, Din. Maafkan Abah. Sungguh jauh di kau pergi. Aduh, sedih guys. Untuk selamanya. Tiada lagi senyum mesra dan gurau senda. Ingin ku turut bersama apa daya ku tak terlarang. Sudahlah. Demikian rupa di, tapi jangan nangis lah, masa nangis terus sih kan. Udahlah. Tapi dek kau jangan lupa kenangan dalam doa. Abah balik dulu ya, Abah. Berarti Abahnya tuh sayang banget sama Arman ini ya. Arman, walaupun hari bahagia bakal menjelma tanpa insan kesayang di sisi kamu, tetapi kamu perlu harus tetap bersyukur dan redha atas kurniaan ilahi terhadap kamu, Arman. Kamu perlu ingat, Arman, bahawasanya sekarang ini dosa-dosa kamu terhadap abah kamu telah pun terhenti. Mungkin ini adalah lembaran baru dalam kehidupan kamu untuk menjadi insan yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah mendoakan abah kamu, ya Arman. Agar di kau hidup bahagia. Hilang lagi enggak? Jangan bimbang padaku nan berduka. Tapi dek kau jangan lupa. Oh, sudah selesai ya. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, sad ending ternyata ini filmnya ya. Dari Kuala Kangsar TV nih guys, film pendek raya 2023 ya. Aduh, memang sangat-sangat gimana ya guys ya, kadang kita itu terlalu sibuk mengurus dunia gitu sehingga lupa dengan bagaimana keluarga kita, bagaimana istilahnya ibu bapak kita ya kan, apalagi di kampung macam tuh yang mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia, ketika ditelepon itu juga kita nggak ngangkat, ketika ditelepon juga kita sibuk dan lain sebagainya. Dan kita akan menyesal apabila
kita mendapati orang tua kita itu telah tiada. Penyesalan pasti datang di akhir ya guys ya. Maka daripada itu, jangan sampai istilahnya kita itu menyia-nyiakan waktu yang ada ya kan. Allahu Akbar. Karena urusan-urusan dunia yang mungkin fana, tapi kebahagiaan itu kekal selamanya guys ya. Kenapa saya bilang kebahagiaan itu kekal selamanya? Meskipun kita istilahnya kehilangan orang yang kita sayang, tapi ada bekas kebahagiaan itu sendiri yang kita kenang. Ya, kenangan bahagia itu yang akan membuat kita itu senantiasa bahagia, guys ya. Jadi, apa ya? Ketika kita dengan keluarga kita, usahakan kita membangun memori ataupun kenangan yang bahagia. Sehingga apa? Ketika keluarga kita tidak ada, kita pun merasakan kebahagiaan itu masih ada di dalam hati kita, di dalam kenangan kita. Seperti itu guys ya. Jangan sampai istilahnya kita menulis ataupun membuat sebuah kenangan yang tidak baik, sehingga ketika tidak ada, hanya penyesalan yang kita dapati. Allah, Allahu Akbar. Oke guys, buat teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, ya rawatlah, ya sayangi mereka, hormati mereka, dan juga bisa dikatakan ya, layanilah mereka seperti itu. Karena mereka itu adalah syurga bagi kita. Kalau kita melayani kedua orang tua kita, maka insya Allah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapat. Dan insya Allah syurga adalah tempat kita. Akan tetapi kalau keluarga kita dah tidak ada, maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah, mengirimkan fatihah, mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan pahala-pahala yang boleh dikirimkan kepada kedua orang tua kita itu. Kita selaku anak, apapun yang kita kerjakan berkenaan dengan ibadah, maka akan sampai kepada kedua orang tua kita. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.